Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Sawit Bebas. Salam sawit bebas. Ini 5 negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Ada Indonesia loh. Yuk kita simak baik-baik sampai selesai ya. Tahukah Anda bahwa minyak goreng yang digunakan oleh hampir seluruh penduduk Indonesia merupakan minyak yang berasal dari kelapa sawit? Apakah Anda tahu apa itu kelapa sawit? Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas seputar kelapa sawit lengkap dengan negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Apa itu kelapa sawit? Kelapa sawit merupakan komoditas pertanian yang penting. Nantinya, kelapa sawit akan diolah sebagai minyak yang dapat digunakan untuk memasak makanan. Sesuai namanya, kelapa sawit merupakan salah satu jenis kelapa dengan nama Latin Elais gunensis yang biasanya digunakan untuk diekstrak menghasilkan minyak goreng. Kelapa sawit pada mulanya berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Karena tingginya permintaan terhadap minyak kelapa, maka tanaman ini banyak dibudidayakan di negara tropis lainnya seperti Indonesia dan Malaysia pada abad ke-19. Hal inilah yang menjadi penyebab Indonesia sebagai salah satu negara terbesar produsen minyak kelapa sawit. Sebagai pengetahuan, minyak kelapa sawit atau yang biasa kita kenal sebagai CPO, crude palm oil, merupakan hasil pengolahan dari buah kelapa sawit yang berupa minyak nabati. Minyak ini dihasilkan dari buah kelapa sawit yang berwarna kuning dan minyak inti sawit yang tidak berwarna. Daftar negara penghasil sawit terbesar di dunia, seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, bahwa tanaman kelapa sawit kini sudah tersebar di beberapa negara, khususnya negara tropis. Berikut ini sejumlah negara penghasil sawit terbesar di dunia. 1. Indonesia. Indonesia merupakan negara penghasil sawit terbesar di dunia. Hal ini tidak lepas dari luas wilayah yang sangat besar, sehingga memungkinkan pembukaan lahan untuk kelapa sawit dalam skala besar dan terus bertambah tiap tahunnya. Tercatat Indonesia memiliki lahan sawit seluas lebih dari 10 juta hektar untuk ditanami tiap tahunnya. Data menunjukkan bahwa Indonesia memproduksi 43,5 juta ton kelapa sawit tiap tahunnya dan melakukan ekspor ke berbagai macam negara seperti India, Pakistan, dan Afrika. Selain karena wilayahnya yang luas, iklim Indonesia juga sesuai untuk syarat tumbuh tanaman ini. Maka dari itu, pertumbuhannya tanaman ini sangat baik di tanah Nusantara. 2. Malaysia. Malaysia juga termasuk negara penghasil sawit terbesar dunia. Malaysia merupakan negara tetangga dengan iklim dan lingkungan yang mirip. Maka tidak mengherankan jika komoditas utama pertaniannya pun sama. Malaysia diketahui menunjukkan peningkatan yang signifikan sebesar 4,21% dari tahun 2021 dan menghasilkan sebanyak 19,8 juta ton kelapa sawit yang diekspor hingga Pakistan, China, dan Amerika Serikat. 3. Thailand. Negara Asia Tenggara lainnya yang diketahui mampu menghasilkan kelapa sawit dalam jumlah banyak yaitu Thailand. Negara ini menempati peringkat ketiga untuk negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Tingkat produksi kelapa sawit di Thailand mencapai 3 juta ton kelapa sawit
Hebatnya lagi, di Thailand mayoritas produsennya merupakan petani skala kecil atau perorangan, bukan dari perusahaan besar loh. Wow, oke lah ya. 4. Kolombia. Kolombia, negara yang berada di Amerika Latin ini, menjadi salah satu negara penghasil sawit terbesar di dunia, dengan menduduki peringkat keempat. Tingkat produksi kelapa sawit di Kolombia mencapai 18 juta ton, dengan luas lahan sekitar 260 ribu hektar. Dan yang terakhir, 5. Nigeria. Nigeria, perwakilan dari benua Afrika yaitu Nigeria, yang merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar kelima di dunia. Negara ini memproduksi kelapa sawit sebesar 14 juta ton per tahun. Tingkat produktivitas sawit di negara ini masih lebih rendah dibandingkan 4 negara sebelumnya. Pasalnya, luas lahan kelapa sawit hanya 2,5 juta hektar. Walaupun demikian, Nigeria masih menjadi negara terbesar produsen minyak kelapa sawit di dunia. Banyak juga loh planters-planters dari Nigeria. Oke guys, itulah 5 negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Benar kan? Ada Indonesianya loh. Dan ada negara-negara lain yang mungkin kalian belum tahu, seperti ya Malaysia kita tahulah karena di negara tetangga ya kan. Dan ada juga Thailand, Kolombia, Nigeria. Wow, adakah negara yang lain? Tunggu info berikutnya di channel ini. Silahkan nonton ya. Guys, bagi kalian teman-teman semua, rekan-rekan bapak ibu semua yang menyukai channel ini, silahkan pencet tombol subscribe guys, subscribe. Gratis kok. Dan like jika teman-teman rekan-rekan semuanya suka dengan video ini. Kalau nggak suka, tetap harus like. Maksa dikit nggak apa-apa ya guys ya. Oke lanjut, dan serta komen di bawah ini sebanyak-banyaknya. Bagi teman-teman rekan-rekan yang mau bertanya silahkan di bawah ini. Dan juga share video ini pada media-media lainnya yang kalian punya. Terima kasih guys, salam sawit bebas.